Di episode kali ini, Safira benar-benar bingung apakah keputusannya pergi dari Julian itu adalah keputusan yang benar. Namun Safira tidak bisa membohongi hatinya kalau dirinya tidak sanggup hidup tanpa Julian. Baru saja Safira memulai untuk berdamai dengan hatinya dan mengerti posisi Julian di antara dirinya, Daniah, dan juga Loli. Kini kenyataan pahit membuat dirinya mengambil keputusan ini. Safira benar-benar terluka melihat pesan yang dikirim oleh Daniah. Ditambah lagi kebohongan yang dilakukan oleh Julian. Padahal Julian telah berjanji tidak akan ada lagi yang akan ia sembunyikan di belakang Safira, sekalipun itu menyangkut Daniah. Tapi kenyataannya, Julian mengingkarinya. Untuk saat ini Safira tidak akan memberitahu Julian di mana dirinya berada. Karena saat ini Safira masih butuh sendiri untuk berpikir langkah apa selanjutnya yang akan ia ambil. Apakah Safira akan meminta Julian menceraikan dirinya? Karena Safira pikir dirinya tidak ingin menjadi penghalang cinta di antara Julian dan Dania. Sepertinya kali ini kesalahpahaman yang diciptakan oleh Dania betul-betul berpengaruh buruk bagi Julian dan Safira. Apakah perpisahan yang akan terjadi di antara Julian dan Safira? Untuk lebih jelasnya, saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron Di Antara Dua Cinta yang pastinya hanya di SCTV. Dan tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.